Ini dua senior-senior sudah kasih, tapi saya singkat aja. Dalam sejarah karir saya, inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang, yang digugat apa, yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos. Dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat, bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan. Dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh-ngoceh sana sini, ngoceh sana sini, ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh lagi, ngoceh, ngoceh dan cengeng. Udah. Ya, terima kasih. Saya